sering dijodohkan terkuak Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting ternyata sudah lakukan ini selama setahun. Ruben Onsu sampai saat ini. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pengakuan Ivan Gunawan soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting kini membuat publik tercengang. Rupanya ia memiliki kegiatan khusus yang sudah dilakukan dengan sang biduan selama setahun. Awalnya percakapan ini bermula saat host Brownies Wendy Cagur berbicara soal hubungan pernikahan yang sangat singkat, seolah menyindir sang biduan yang hanya menikah selama 20 hari. Rupanya pernyataan itu membuat igun sapaan akrab Ivan Gunawan kesal. Gak boleh nikah 2 hari cerai, tersinggung dong, kata Ivan Gunawan menunjuk Ayu Ting Ting. Sampai saat ini, belum ada yang ngalahin Ayu Ting Ting, timpal Ruben Onsu. Ayu Ting Ting kalau itu pun terlihat setuju, bahkan menantang Igun untuk menyainginya. Mau ngalahin saya? Nikah 10 hari, habis itu cerai. Jadi lu yang pertama, gue yang kedua. Mau gak? Tanya Ayu Ting Ting. Maksudnya gimana? Lah, gue nikah sama lu aja udah setahun lebih, ceplos Ivan Gunawan. Karena kaget, sontak Ayu salah tingkah dan memukul sang sahabat Ruben. Iya Yu, walaupun nikah siri juga tetap diakuin kali Yu, kata Ruben Onsu. Tambah panik. Sang biduan pun sontak memukul mulut Igun, bahkan menjambaknya. Ceritain aja yuk ke orang-orang, gue lagi pulang kerja. Tahu-tahu dia udah ada di rumah gue ngobrol sama emak gue. Ya gue terjebak lah, beber Ivan. Karena berani menuduhnya melakukan nikah siri. Janda Angie Baskoro itu pun memberikan ancaman kepada sang desainer. Bener ya? Enggak, mumpung lagi ditonton. Yang bener ya, ancam Ayu Ting Ting. Berarti pulang lo ntar sama gue. Lo bener ya? Mau gak Ayu? Lu ngomong gue nikah siri Ayu, gue tantangin Ayu, ancam Ayu Ting Ting. Nih gue tantangin di depan banyak orang. Lu jangan seenak-enaknya ngomongin gue nikahin lu. Gue nikahin beneran, berani gak lu? Semprot Ayu Ting Ting. Lis, ambil KTP mau difotokopi, ucap Ivan Gunawan ke asistennya.